Tribuner, saat ini Anda sedang menyaksikan Tribun Populer. Siswi kelas 1 SMP yang berinisial E dan masih berusia 12 tahun, asal Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kecanduan game online seperti Mobile Legends, PUBG, dan Free Fire. Dia disebut sampai tidak mengenali dirinya sendiri karena larut dalam karakter game online. E dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami gangguan saraf akibat kecanduan game online Selasa 25 Mei lalu. Menurut keterangan sang ibu, anaknya tersebut tidak bisa terlepas dari ponsel. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banyumas, Dr. Rudi Kristianto, membenarkan E sempat dirawat di RSUD Banyumas. Namun tim medis belum dapat memastikan apakah anak tersebut sakit akibat kecanduan game online atau bukan. Pasien tersebut didiagnosis gangguan mental organik dan encefalitis. Itu berdasarkan rapat bersama antara dokter spesialis jiwa dengan dokter spesialis anak, ujarnya. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Saya Rio Maniahe dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Tribun Populer selanjutnya. Tribuner, jangan lupa untuk terus saksikan Tribun Populer. Kami akan memberikan informasi terkini dan terpopuler untuk Anda semua. Bersama saya Rizky Fadriani. Dan saya Rio Maniahe. Mata lokal menjangkau Indonesia.